Ini adalah pohon waluh. Pohon waluh yang ditanam di dalam tambulapet. Pohon waluh ini ditanam dalam pot. Nah, seperti ini. Nah, potnya seperti ini. Ke ember cat. Nah, ini di dalam. Ini tersedia air yang diisi lewat sini. Jadi tambulapet ini enggak pernah terat air karena di sini ada tempat pengisian air. Di bawah ini adalah air, terus di sini ditaruh penyekat, ada tanah, ini ditanamin dengan waluh. Yang hasilnya waluh ini sangat subur sekali. Ini waluh ini lebarnya 1 jengkal lebih. Ini lebarnya 1 jengkal lebih. Nah, ini kalau pohon waluh ditanam dalam tambulapet, hasilnya bisa seperti ini. Sangat subur sekali. Ini adalah tambulapet. Tambulapet ini yang penting dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat di bawah ada airnya yang selalu tersedia. Jadi sangat subur. Itu juga sama loh, subur. Jadi cukup bibit waluh ini direndam 2 hari, langsung ditaruh di sini. Nah, ditaruh di sini, tanam. Nah, ini tumbuh nih, ini dia. Kemudian dengan persediaan air, dan ini cukup, tanah ini cuma hanya dikasih pupuk dari kotoran hewan. Ini hasilnya luar biasa, suburnya luar biasa. Kita tinggal nunggu masa panen.